chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Viking Jawa Tengah. Jujur ya, ini jujur ya, saya kemarin bingung melihat Daisuke Sato bermain. Seperti apa ya, dia bermain itu dengan selalu angin-anginan, tak jelas, mulai di belakang menyerang itu tidak balance, tidak imbang. Tetapi setelah kemarin melawan Rans United dan beberapa pertandingan, loh, kok Daisuke Sato top banget. Apalagi pas melawan Rans United, dengan ditempatkan Daisuke Sato itu bukan dipilih untuk menyerang, tetapi dia difokuskan untuk bertahan ketika membuat formasi 3-4-3 dengan fokus Daisuke Sato di belakang, dengan di back up Nick Wipers di belakangnya, yang sedikit Daisuke Sato ditaruh di depan Nick. Saya rasa ini lebih optimal. Karena apa? Daisuke Sato lebih fokus menjaga pertahanan Persib dan tidak berpikiran untuk menyerang, karena menyerang ataupun transisi menyerang sudah dihandle oleh Zelnando yang ditempatkan di sisi kiri pertahanan, di sisi kiri dari Persib. Saya rasa ini adalah penempatan yang jeli dari Luis Milla dan analisa yang luar biasa dari Luis Milla. Itu satu. Yang kedua, Febri Haryadi, yang saya tekankan setelah keluar ataupun setelah ditinggal oleh Coach Rene Albert, kok saya rasa ada sedikit perkembangan yang luar biasa. Lebih tepatnya lagi pertandingan melawan Rans United kemarin itu, saya melihat loh, formasi juga ya, kembali lagi dengan formasi 3-4-3 dengan formasi Febri Haryadi, Davide Silva dan Ciro Alves. Ini Febri Haryadi seolah-olah mendapatkan peluang dia ataupun memberikan kesempatan Febri Haryadi untuk menusuk ke dalam kotak penalti, dan ini menguntungkan Febri Haryadi ya. Selama ini Febri Haryadi kan fokus di pinggir lapangan saja, di wing kanan kiri, tetapi saat ini dilatih oleh Luis Milla, sang ayahnya, ini dia diforsir ataupun dia didesain, diminta untuk lebih aktif di sekitaran kotak penalti. Nah, ini lebih bagus. Saya rasa kemunculan Febri Haryadi sangat-sangat dibutuhkan, apalagi dia bisa menusuk. Tidak lama lagi ya, tidak lama lagi Febri Haryadi akan menunjukkan skillnya, akan memberikan golnya, tendangan khas dia, keeping bola, kemudian menengah dikit, kemudian melesatkan bola itu di gawang lawan. Segera, pasti saya yakin Febri Haryadi dengan semangat dia, motivasi dia, apalagi sekarang ini ya, bobotoh semua bobotoh itu mengeluh-ngeluhkan Febri Haryadi, memberikan semangat. Ini semua untuk Febri Haryadi, dan semua bobotoh saat ini menyorot Febri Haryadi seperti menemukan jati dirinya sendiri lagi, menemukan jati dirinya lagi. Dan ini pasti membuat motivasi tersendiri bagi Febri Haryadi untuk berkembang lagi dan menunjukkan skill dia kembali lagi untuk dipercaya Persib. Saya rasa seperti itu ya, teman-teman. Saya kira di the next pertandingan lagi Persib ini lebih bagus dan lebih bagus. Cuma kurang fisiknya, dan Persib sudah tepat memilih pelatih saat ini. Fisik akan ditambahkan, dan jika fisik itu sudah level up, sudah standar, saya yakin tim ini akan lebih baik dan lebih baik. Untuk itu, seperti biasa, kita serobot kopinya untuk mengawal Daisuke Sato yang saya kritik, tetapi sekarang sudah melejit dan sudah menemukan performanya. Apalagi Febri Haryadi yang saya sempat kritik bukan hanya 1-2 kali, tetapi terus-menerus sampai saya bilang Febri Haryadi ini adalah mempunyai kontrak tersendiri di Persib. Ayo ngopi, Bobotoh. Pemain akan gemilang jika di tangan pelatih yang tepat. Saya Viking Jawa Tengah.